Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, hari ni sebelum tu saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya adalah Wak Suka. Okey, nama kelima saya lah. Okey. Okey. So hari ni kita akan perkenalkan beberapa flavor yang tengah viral, iaitu pertama sekali adalah ZRFF. Okey, ni dia salah satu flavor dia. Okey. Kita ada banyak sebenarnya, cuma yang ni je yang tinggal. So Wak akan try dia punya flavor sebab dia kata flavor ni viral. Okey, betul tidak? Kita akan tengok macam mana, adakah ianya viral atau tidak. Okey. So, kita akan tengok lagi. So, itu yang pertama, ZRFF, Liza Razak with a fucking baba. Okay, another one is Lavina. Siapa pernah tengok video, the clip, short film by Zuki? Ini dia, Lavina. Sebenarnya Lavina dia ada banyak sebenarnya. Okay, dia ada banyak sebenarnya, cuma yang sekarang ni yang tinggal dua je. Okay, lagi satu, lagi ni satu lagi adalah Hani Juwana. Diorang kata dia boleh shoot act, betul ke? Okay, jom kita tengok sekejap. Yes, ni dia Hani Juwana. Okay. So sekarang ni kita akan test flavor ni semua. Adakah ianya mendepati cita rasa user kita sekarang ni, pengguna kita? Jom kita tengok. Ini ialah dia antara flavor viral yang tengah hangat di pasaran lah sekarang ni ya. Okay, jom kita akan tengok satu-satu. So ini adalah yang pertama sekali adalah Ziza Razak flavor Honey Dew. Okay, Ziza Razak flavor Honey Dew. Okay, so kita akan test flavor dia. Okay, sekarang ni awak gunakan Reaper. Okay, kenapa awak gunakan Reaper? Sebab satu, sebab kita tak ada pot lain, kita kena dia hilang sedang. Okay, sebab lagi tu, sebab flavor dia boleh kita, boleh rasa lebih terselah lagi lah flavor dia. Flavor dia akan lebih terselah kat sini. So kita test. Ini semua medium eh. Nanti yang awak test hari ni, review hari ni adalah medium. Okay, so kita akan test flavor dia. Okay, so kita akan test satu-satu. So ini adalah flavor Honeydew daripada ZRFF, Ziza Razak Fit with Fakir Blama. So kita akan test. Okay, dia punya mana dia? Ada. Honeydew dia ada. Cuma tak menyerang sangat. Tapi dia punya manis, manis dia ada. Okay. Cuma Wak ada sedikit macam kekeliruan sikit kat sini. Tak tahu sebab apa. Sebab lepas inhale, akan rasa ini honeydew. Atau exhale, kita akan tak rasa apa-apa. Honeydew dia tak rasa sangat. Okay, untuk setakat ni honeydew dia okey lah. Okay, siapa yang belum try, kena try. Korang boleh try, tapi bagi Wak aftertaste dia kurang sikit sebab dia tak ada rasa sangat honeydew dia. Okay, so next adalah ni Lavina. Okay, Lavina flavor daripada Zuki. Okay, jom kita tengok sikit. Ini dia salah satu flavor dia, Lavina Guava, yang Wak dah ambil ni. Ini dia. Okay, macam mana? Jun. So kita akan test flavor dia, tengok macam mana. Pergi keridak sekejap lagi. Sekejap kita tengok eh. Okay, so kita akan tengok. Diorang kata guava ni menyelah, so kita akan tengok. Okey. Guava dia memang menyelah, tapi manis dia manis dia macam mana kata? Tak apa, macam mana kata? Manis dia terlalu macam obses sangat tau guava dia. Masam dah kat belakang dia, aftertaste dia. Masam ni macam terlalu sangat. Dan dia mungkin akan menyebabkan gam. Percaya tak? Yes, dia akan ada sedikit gam sedikit. Sebab dekat depan ni guava dia memang menyelah, tapi belakang ni masam-masam manis. Memang dia punya menyelah dia terlalu sangat, obses sangat dengan menyelah ni. Confirm. Okay, so seterusnya lah, mampus. Jadi kita kena buka lah tu. Jadi kita buka lah tu, terpaksa. Okay. Sekejap eh. So ni adalah flavor daripada Hani Juwana. Sekejap. Oh, kat kotak dia tu. Kenapa dia tak nak keluar? Kenapa dia tak nak keluar? Pulak tantam sini pulak dia tak nak keluar. Kenapa pulak tak nak keluar kali ni? Ya Allah. Weh, besar nak keluar. Kita kopik dari bawah sekarang kita. Ni dia. Sekejap eh. Okay, ni adalah flavor Hani Juwana, iaitu Hani Pineapple. Okay. Jun, okay. So sekarang ni kita akan test flavor Hani Juwana dia. Tengok macam mana, pergi ke tidak. Kita akan test. Sekejap, sebentar ya. Lupa. Tak fire lagi. sorry. Sekarang ni orang kata Hani Juwana banyak laku mangga, betul lah. Sampai Wak punya mangga pun dah habis dah ni. So Wak try lah Hani Juwana dia punya honey pineapple dia. Nak tengok macam mana. Dan orang kata honey pineapple dia, pineapple dia bercampur dengan honey, betul ke? Okay, kita test sekejap lagi.
Eh, buat tunjuk sekali lagi Hani Juanda Pineapple. Okay, Chun, clear. Okay, Chun. So kita akan test Hani Juanda Hani Pineapple. Kita akan test. Oi, manis dia kau weh. Manis dia naik. Okay, bagi Wak, ini performanya okay. Dari segi inhale dengan exhale, dua-duanya okey. Tetapi, ada tetapi ya. Selalunya, pineapple ni orang panggil nanas. Nanas dia, dia kata, ada rasa tajam-tajam sikit, betul. Tapi, tajam-tajam dia digantikan dengan gatal-gatal tekak. Okey. Kau akan rasa macam, kau akan rasa macam nak batuk. Sebab dia macam, exhale ni kau akan rasa macam nak batuk. Sebab dia gatal tekak. Manis dia okey, sempurna. Cuma, dia punya performance dari segi manis dia macam sama macam Lamina, dia macam terlalu sangat manis dia. Ah, kau pernah try tak Lunatic apa nanas? Okey, dia macam tu tapi Lunatic nanas dicampur dengan sejuk. Yang ni dia tak sejuk sangat. Dan ni dia punya ni kurang sejuk. And then jujur aku cakap, confirm kau punya OCC cepat lah. Confirm. Sebab dia punya manis dia, ya Allah. Manis dia terlalu sangat manis dia. Okay. So, what dah try ZRFF, Zanazak punya flavor. What dah try Lavina punya flavor. What dah try Honey Juana punya flavor. Tiga-tiga-tiganya ialah sempurna. Sedap. Tetapi, macam Zanazak punya flavor ni, Anidio dia, aftertaste dia macam kurang sikit. Okay. Itu untuk Anidio dia lah. Mungkin lebih sedap. Okay. Untuk Lavina dia pula, Lavina dia macam, yang awak try tadi adalah Guava. Guava dia belakang ni masa-masa manis. Okey, cuma masa manis dia terlebih pada manis. So kat situ kau akan timbul satu masalah, iaitu isu gum. Okey, itu satu. Dan ketiga adalah Honey Juana yang tuak tengah try tadi. Dia sepatutnya Honey Juana pineapple ni sepatutnya pineapple dan nanas sepatutnya tajam. Kau akan rasa macam oh sedapnya nanas. Okey, sedapnya sedap. Tapi kan dia akan gantikan kau punya tekak. Kau akan tergatal sikit, kau akan batuk. Okey. So ketiga-tiganya okey. Setakat ni memang okey sangat-sangat. Cuma bagi Wak tiga-tiga ni, Wak punya favourite, okey lah. Wak boleh bagi bintang, Wak boleh bagilah 3/5/5 lah. Wak boleh bagi. Sebab dia punya manis dia, ketiga-tiganya hampir sama manis dia. Sama-sama naik. Cuma dia akan timbulkan satu isu, iaitu gang bila korang dah pakai dalam 2-3-4 hari. Okey. Cuma korang boleh pakai, tak ada masalah. Korang siapa-siapa yang nak mencari flavor yang manis, yang tak ada sangat sejuk, boleh. Tiga-tiga ni sejuk dia tak ada sangat. Okey. Nikotin dia. Okey. Sekarang ni nikotin ni kita ada dua. Satu kita ada medium dan high. Okey. Yang waktu tengah try adalah medium. Okey. Medium ni adalah 35 mg. Okey. Terus sekarang ni untuk bagi Wak lah, yang Wak punya favorite Wak kan. Okey lah, antara tiga-tiga ni Wak boleh lah Wak pilih Lavina lah. Peach. Okey, sorry Guava. Sebab Guava dia Wak suka sebab dia rasa masa-masa manis. Okey, cuma dia punya manis je terlalu sangat. Walaupun ni kalau selitkan sikit sejuk, memang sedap serius tak jumpa. Okey, so sekarang ni rasanya itu saja untuk setakat ni. Nanti kita apa, kita akan update lagi mengenai review yang viral lagi, sebab kita ada banyak lagi. InsyaAllah nanti Wak akan review mengenai port bulan lepas ni. Okey, so jangan lupa stay tune dengan Wak. Okey, jangan lupa juga kedai kita beroperasi seperti biasa pada pukul 10 pagi hingga 12 tengah malam. Okey, so itu saja daripada Wak. Terima kasih banyak pada semua. Bye bye. Assalamualaikum.